Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Punan Pau. Assalamualaikum. Selamat pagi anak ibu semuanya. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Oke. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Pada pertemuan kita pertama secara daring ini, kita akan belajar tentang mengenal Allah. Siapakah Allah? Nah, ibu guru, ada tulisannya. Allah. Masih belum diwarna ya? Iya, Allah ini adalah Tuhan kita. Ya, Allah adalah Tuhan kita bagi umat manusia yang beragama Islam. Ya, nak ya? Iya, Allah siapa nak? Tuhan kita. Allah itu hanya ada satu. Ada berapa Allahnya? Ada satu, pinter. Nah, hari ini selain kita akan mengenal tentang Allah, kita juga akan mewarna tulisan Allah. Tulisan apa ini nak? Oh, Allah. Iya. Nah, sebelum kita mewarna tulisan Allah ini, ibu akan jelaskan sedikit tentang Allah. Seperti ibu katakan tadi, Allah itu adalah Tuhan kita. Allah ada berapa? Masih ingat nggak tadi? Allah hanya ada satu. Allah itu Maha Esa, yang artinya satu. Jadi bukan dua atau tiga ya, tapi Allah hanya ada satu. Betul. Nah, Allah itu adalah yang menciptakan semua yang ada di langit dan di bumi. Apa saja yang ada di langit dan di bumi? Allah itu menciptakan kita manusia, kemudian menciptakan binatang, menciptakan semua tanaman. Selain itu apa lagi ya ciptaannya Allah? Betul, Allah juga menciptakan matahari, bulan, bintang ya, dan semua yang ada di langit dan di bumi. Nah, Allah itu sudah menciptakan semuanya. Itu artinya Allah itu maha hebat. Allah itu maha kuat. Allah itu juga maha penyayang. Kenapa Allah dikatakan maha penyayang? Karena Allah sudah memberikan semua yang terbaik untuk kita dan seluruh alam semesta. Kita manusia sudah diberikan Allah tangan untuk beraktivitas, diberikan Allah mata yang bisa melihat, diberikan hidung yang bisa untuk mencium segala macam aroma bau, juga diberikan telinga, mulut, dan semua anggota badan. Maka wajiblah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan apa? Mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk selalu mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, dan memulai semua pekerjaan kita atau kegiatan kita dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dan jika sudah selesai, ucapkanlah alhamdulillah. Oke deh. Sebelum kita mewarnai benda ini, mari kita menyanyi sama-sama tentang Allah ya. Oke, sudah siap? Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau tidak Allah, bukan Tuhan saya. Lanjut. Tuhan saya satu, satu Tuhan saya. Kalau tidak satu, bukan Tuhan saya. Pinter, teman-teman buat anak ibu semuanya. Nah, kegiatan kita selanjutnya, mewarnai tulisan Allah. Nah, Ibu Nani pada hari ini akan mewarnai tulisan Allah dengan percampuran warna. Warna apa ya? Ibu kasih hijau muda. Oh, ini hijau tua dengan hijau yang lebih muda. Ini dianya nih.
Iya, kita kasih dulu warnanya. Ibu kasih warna campurnya di sini hijau ya, kelihatan enggak, Nak? Iya, Ibu deketin sedikit. Nah, Ibu kasih di sini gradasi warnanya hijau. Iya. Iya, kita campur biar cantik dikit ya. Kita pakai krayon. Ini dianya. Allah, nih. Wah, sudah ada hijau tuanya di atas ya. Ini juga kita kasih. Kemudian lanjutkan dengan hijau yang lebih muda. Tuh ya. Nah, kalau anak ibu suka dengan warna yang lain boleh. Hijau tua dengan hijau muda. Kemudian warna yang lainnya misalnya ada warna pink atau merah muda dengan ungu. Wah, ini dia ya. Mungkin gak terlalu terlihat, Nah ya. Nih, dikasihkan warnanya. Oke ya. Kemudian kita buat lagi warnanya di sini. Bu Guru masih tetap pakai hijau ya. Separoh dulu atau sebagian sebelahnya dulu tulisan Allah. Alifnya dulu kita warna. Ini dianya. Tebal-tebal ya, Nak ya. Oke, sini lagi. Kita buat Allah. Allah itu Tuhan kita. Allah itu Maha Esa ya. Artinya Maha Satu. Nih. Lanjut lagi. Nah, di sini, sebelah sini. Kasih warnanya begini. Sebelahnya lagi. Ini pelajaran kita hari ini mengenal tentang Allah. Warnanya hijau tua. Ya. Ya begini ya. Tebelin lagi. Kemudian di sebelah sininya lagi. Sini. Nah. Ini sudah kita taruh. Anak ibu, kalau bisa belum mewarnanya secara rapi, tidak apa-apa. Yang penting hasil karyanya sendiri. Hasil kerjaannya anak ibu sendiri. Ya, harus percaya dengan hasil karyanya sendiri. Sudah ya? Oke, kita lanjut ke hijau yang muda. Lagi. Agak terang sedikit hijaunya. Nah, warnanya sudah seperti ini ya. Tuh, lagi sebelahnya. Jadi kita campur warnanya supaya agak cantik, agak bagus. Nih. Srut, 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 srut. Kalau masih jauh dari garis, boleh agak cepat mewarnanya. Tapi kalau sudah dekat dengan garis, dipelangin ya. Ini. Di sini. Kelihatan, Nak? Kelihatan. Ibu kasihnya warna hijau. Untuk lembaran tulisan Allah, Nah ibu bisa cari di Google. Banyak sekali ya macam-macam lembaran untuk mewarnai tulisan Allah. Ini. Nah, ini dianya. Agak cantik, kita kasih lagi warna hijau muda. Ini dengan bulat-bulat, 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 bulat-bulat. Kita hari ini mewarna tulisan Allah, juga mengenal semua tentang Allah ya. Sudah selesai. Di sininya Nah ibu boleh kasih campur warna macam-macam ya. Bu Guru misalnya nih hari ini mau kasihkan sedikit warna
ungu ya. Di sininya bagian atasnya ibu kasih warna ungu. Trut. Kalau masih jauh dari garis boleh agak cepet ya. Oh, kalau di kamera kelihatan lama sekali ya, redup banget ya. Ibu kasih yang agak terang sedikit ungunya ya. Kasih ungu sampai semuanya penuh. Kalau anak ibu belum bisa mewarna di sininya, boleh tidak diwarna, tidak apa-apa. Kita kasih warna ya. Ini. Nah, sininya juga. Terus pelan kita kasih warna sampai semuanya ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah bagian atasnya, karena bagian bawahnya ya kita warna masih tetap dengan warna ungu. Anak ibu kalau mau warna lainnya juga boleh ya. Ini ibu kasih bagian bawahnya. Nah, kita tebelin lagi sebelah sini juga ya. Iya, masih terus kita warna sampai rapi. Sudah, sekarang ibu ambil yang warna pink atau warna merah muda tuh, itu mengisi bagian yang kosongnya di sini. Serut kita kasih warna lagi sebelahnya. Sebelahnya lagi. Sini, sebelah sini. Sebelah sini juga semuanya. Kelihatan sayang? Kelihatan ya? Sampai semuanya. Yang atasnya juga. Sut. Nah, kita kasih sedikit-sedikit semuanya. Sini juga di sini. Nah, lanjut dengan warna yang lebih muda lagi. Sambut di sini. Warnanya boleh kita tumpuk-tumpuk ya, atau kita campur. Tuh. Terus sampai semuanya. Nah, lanjut semuanya kita kasih warnanya sampai penuh. Kita hari ini mau warna tulisan Allah. Tulisan apa tadi nak? Allah, betul. Warna tulisan Allah. Nih, sampai penuh semuanya. Kalau capek boleh istirahat dulu sebentar, nanti baru dilanjutkan lagi tugasnya. Kasih bulat-bulat. Warna ini boleh dibantu sama ayah atau bundanya ya, agar anak tetap happy dalam mengerjakan tugasnya. Nih, sampai penuh semuanya. Boleh dengan cara bulat-bulat sampai penuh. Bulat. Nah, sininya juga. Di warnanya dicampur boleh ya. Nah, sudah jadi. Tulisan kaligrafi kita, tulisan Allah, sudah ada warna hijau. Ya, ada hijau tua dan hijau muda, maka jadinya seperti ini. Nah, kemudian untuk latarnya, boleh ungu sama pink, atau warna apa saja yang anak ibu sukai, ya. Iya, nanti jangan lupa, tugas ini diselesaikan di rumah, boleh sama ayah ataupun sama bundanya. Iya, nah anak ibu semuanya, demikianlah belajar kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kita ulang sedikit ya. Pada hari ini kita belajar tentang Allah. Allah itu siapa? Allah itu adalah Tuhan kita yang beragama Islam. Betul. Nah, Allah itu Maha Esa. Maha Esa artinya Allah itu Maha Satu. Jadi Allah itu hanya ada satu. Pinter, hanya ada satu. Apa saja ciptaan Allah? Ada apa tadi? Ada manusia, ada binatang. Allah juga menciptakan tanaman,
menciptakan matahari, bulan, bintang, menciptakan hujan, panas. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah. Hebat ya. Nah, anak ibu, belajar kita hari ini yaitu mengenal Allah. Mengenal siapa? Allah. Pinter. Nah, demikianlah belajar kita pada hari ini. Mari sekali lagi kita mengulang lagu tentang Allah ya. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau tidak Allah, bukan Tuhan saya. Tuhan saya satu, satu Tuhan saya. Kalau tidak satu, bukan Tuhan saya. Demikianlah belajar kita pada hari ini ya, nah ibu semuanya. Sampai berjumpa di pembelajaran daring kita berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap selalu semangat belajar dan belajar dimanapun kita berada. Dan tetap selalu pakai masker, rajin cuci tangan, dan rajin-rajinlah meminum vitamin dan makanan yang sehat-sehat. Sampai berjumpa. Sehat selalu anak ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.